السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله اللهم لا اله الا الله هو الحي القيوم al awalu wal akhiru huwal batinu was sahiru Saudara-saudara yang saya cintai dimanapun berada Semoga kita semua senantiasa dalam bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala Diberikan rahmat, rahmat kesehatan, jasmani dan rohani serta rahmat ilmu, yaitu ilmu-ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin, ya Rabbal 'Alamin. Saudara, pada kesempatan ini saya akan menanggapi satu pertanyaan yang sangat luar biasa. Pertanyaannya begini, saudara apa yang terpandang atau dipandang di dalam sembahyang atau sholat. Dan di mana posisi atau letaknya nafas dalam sembahyang. Subhanallah. Ini salah satu pertanyaan yang sangat luar biasa, yang tertarik untuk menanggapi karena ini sangat penting, agar kita betul-betul memahami sembahyang, agar supaya kita tidak jatuh dalam kemusrikan, yaitu menyembah selain Allah. Kita harus hati-hati. Inilah saya akan membahas karena banyak orang-orang atau saudara-saudara belajar marifat tapi salah memahami. Bukan marifatnya salah tapi kita yang salah memahami tentang marifat. Sebelumnya saya menyampaikan bahwa saya sering kali mengatakan di dalam konten-konten saya tentang sembahyang bahwa kita harus menfanakan diri dalam sembahyang sekali lagi kita harus menfanakan diri di dalam sembahyang dalam bahasa lain atau ungkapan lain istilah fana yaitu mati. Dan banyak lagi istilah-istilah lain tentang fana, seperti lebur, binasa atau hancur atau lenyap. Itu semua istilah fana di dalam tasawuf. Apa itu mati? Mati itu buta tole bisu. Tidak ada lagi rasa, tidak ada lagi perkataan, tidak ada lagi pendengaran, tidak ada lagi penglihatan dan lain sebagainya, kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. La haula wa la illa billah. Tidak daya dan upaya. Kecuali daya dan upayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ini tidak punya apa-apa. Subhanallah, kalau fana, lalu apa yang kita bisa lihat dalam keadaan buta, tuli, bisu? Apa hati-hati, hati-hati belajar marifat kalau tidak bisa menjadi musyrik atau menyembah berhala. Hati-hati. Banyak orang salah faham mempelajari ma'rifatullah. Banyak. Ada orang membayangkan dirinya ketika dia mau sholat membayangkan dirinya ketika dia mau sholat. Membayangkan lafaz Allah. Membayangkan cahaya. Lalu dia mengatakan Nur Muhammad. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Bersusah payah menghadirkan dirinya. Baru dia takbir Allahu Akbar. Padahal dirinya sudah nyata berdiri. Kenapa harus dibayangkan? Coba. Sudah nyata. Bersusah payah menghadirkan lapas Allah. Baru dia takbir Allahu Akbar. Padahal dialah kenyataan Allah. Bersusah payah menghayal menghadirkan cahaya. Baru dia mengatakan itu Nur Muhammad. Padahal dirinya sangat nyata adalah Nur Muhammad. Kenapa kita harus bersepaya membayangkan menghadirkan? Itu tipu daya iblis. Hati-hati. Membayangkan diri. Padahal nyata kita berdiri nyata saya nyata nyatanya membayangkan lepas Allah padahal nyata bahwa kita inilah kenyataan Allah membayangkan Nur Muhammad baru takbir padahal kita ini adalah Nur Muhammad apa yang harus kita bayangkan Nauzubillah Nauzubillah sekali lagi saya akan peringatkan hati-hati saudara. Padahal banyak sekali isyarat-isyarat Allah yang harus kita fahami, harus kita gali. Seperti misalnya Allah berkata, aku bersama hambaku di mana saja dia berada. Ini bisa digali untuk memperdalam ilmu. Dan juga Allah mengatakan, aku lebih dekat daripada urat lehermu. Apa artinya lebih dekat daripada urat leher? Sedangkan urat leher itu ada di sini. Tapi Allah lebih dekat. Ini yang harus kita gali. Subhanallah. Aku lebih dekat daripada urat leher. Saudara sering saya menjelaskan atau mengatakan di dalam konten-konten saya bahwa di dalam sembahyang kita harus fana. Fana sefana-fananya. Tidak ada lagi kita yang ada hanya Allah. Ketika kita mengatakan Allahu akbar, itulah dia. Itu dia karena dia adalah kalam. Dia yang berkata-kata. La mutakallimun. Subhanallah. Mari kita betul-betul mendalami ilmu marifat. Tapi jangan salah faham tentang marifat. Saudara, untuk video kali ini, nanti kita akan sambung lagi, akan membahas tentang di mana nafas ketika kita di dalam sembahyang. إن شاء الله دمتيان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته